Film terbaru Bae Suji yang berjudul Aspal atau juga dikenal dengan Baek Dusan dijadwalkan akan mulai tayang pada bulan Desember mendatang. Konferensi pers untuk film tersebut baru saja digelar pada hari Selasa 19 November 2019 lalu. Pada acara tersebut, para pemain membagikan cerita seputar film maupun proses syuting yang telah mereka jalani. Hai hai Sobat Birahma, berikut ini kita akan membahas tentang film terbaru yang dibintangi aktris cantik Bae Suji. Satu, kisah yang diangkat dari film tersebut diambil dari kejadian nyata. Ribuan tahun lalu, di mana gunung yang terletak di ujung utara semenanjung Korea tersebut meletus dan asapnya terbawa hingga ke Jepang. Dua, dalam film bertema action ini, Ha Jung-woo dan Bae Suji berperan sebagai pasangan suami istri. Padahal jika melihat usia asli mereka, Ha Jung-woo dan Bae Suji terpaut jarak 16 tahun. Ha Jung-woo pun sempat menyampaikan kegelisahannya saat pertama kali mengetahui akan dipasangkan dengan aktris cantik itu. Namun ternyata mereka terlihat sangat cocok sebagai pasangan walaupun terpaut jarak usia yang begitu jauh. 3. Film ini menceritakan tentang orang-orang yang berusaha mencegah terjadinya erupsi puncak karena letusan gunung Baekdu yang begitu dahsyat dan dianggap bisa menghancurkan Korea Selatan dan Korea Utara. Salah satu usaha yang mereka lakukan untuk mencegah itu terjadi, Jong Yong-kyung membuat sebuah rencana berdasarkan teori yang ditulis oleh Profesor Kang Bora, seorang ahli geologi yang pernah melakukan penelitian tentang erupsi Gunung Baekdu. Sementara itu, Jo In-sang yang merupakan seorang kapten dari pasukan khusus diperintahkan untuk ikut membantu rencana tersebut. Di tempat lain, istri Jo In-sang yaitu Joy Ji-yong yang diperankan oleh Bae Suji harus berusaha bertahan menghadapi bencana tersebut seorang diri. 4. Bae Suji mendapatkan nama panggilan yang unik. Ha Jung-woo menuturkan bahwa Bae Suji dipanggil dengan nama pimpinan Bae. Hal itu dikarenakan meskipun Suji terbilang muda di antara mereka, namun ia seringkali membelikan makanan dan minuman untuk pemain lainnya. 5. Berikut ini daftar nama sebagai pemeran dalam film Aspal ini. Ha Jung-woo memerankan Jo In-sang dan Bae Suji sebagai Joy Ji-yong. Sedangkan Lee Byung-han sebagai Lee Jun-pyang dan Ma Dong-seok sebagai Kang Mora.